berada di perguruan tinggi, MBA, dan seluruh sivitas akademika di seluruh perguruan tinggi adalah mengelola SDM, sumber daya manusia, yang akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan sekaligus mengkombinasikan dengan sumber daya alam yang kita punyai, maka kita akan menjadi bangsa yang besar yang disegani, dihormati oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Kami sebenarnya sudah bekerja cukup lama, tapi ada hambatan selama COVID-19 sehingga tidak begitu maksimal. Walaupun kita berupaya semaksimal mungkin menghasilkan lulusan-lulusan. Karena alhamdulillah lulusan-lulusan itu sudah berjalan dengan baik itu. Dan tidak ada harapan, karena memang saya berpartner dengan forum ini selama 1 tahun lebih. Jadi beliau tinggal melaksanakan saja. Jadi kami tidak bergantian karena berpartner. Terima kasih dulu kepada Budin yang telah memimpin dan baik. Dan dulu kami melanjutkan apa yang telah dilaksanakan.